Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan Ponpes Al Zaitun. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil sikap di tengah munculnya perdebatan-perdebatan soal pesantren Al Zaitun yang sebagian tidak didasarkan fakta dan data. Dia mengatakan tim investigasi harus datang ke lokasi untuk melihat penyelenggaraan dan juga pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Abdul Muti meminta agar pemerintah memberikan sanksi kepada penyelenggara atau bahkan pimpinan pesantren Al Zaitun bila ditemukan bukti penyimpangan atau penyelenggaraan pesantren yang tidak sesuai dengan undang-undang.